Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber Lokos. Nah, sebenarnya hari ini adalah ketika saya wawancara dengan teman yang satu ini, beliau yang satu ini di sebelah kiri saya, itu saya barusan muter-muter ya, ukur aspal. Ketika berhenti, ternyata ada kabar duka. Kabar duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada kabar duka, bose-bose. Di dunia karapan sapi, ini ada kabar duka. Namun sebelum kita membicarakan masalah kabar duka tersebut, mungkin ada teman-teman yang belum kenal dengan beliau yang sebelah kiri saya. Kalau yang sebelah sana yang agak sehat itu nggak usah dikenalkan, percuma juga kita jelaskan. Biaran aja jadi bat nyamuk dan pendamping. Kasihan ya. Pendamping. Ajudan, tangan kirinya. Masalah, kan subscriber saya ini mulai mulai bertambah nih, agak bertambah lah. Mungkin ada beberapa teman yang belum kenal, bisa diperkenalkan lagi nih, Mas Solah. Nama lengkapnya siapa gitu, Mas Solah? Nama Solah. Apa lagi mas? Nama ya, aja mas. Tim-timnya oh. Dong. Kan ada dua tim nih. Seharusnya kan ada dua tim. Harusnya. Ya, tapi nggak apa-apa disebutin juga. Biar sama teman-teman, oh ini dong yang punya dua tim ini gitu loh. Kalau nama saya sendiri Sola, saya dari tim Luna Maya Bos dan Kilat Meteor. Kilat Meteor. Jadi beliau ini pemilik dari tim Luna Maya sama Kilat Meteor. Dan masih ada lagi pemiliknya sih sebenarnya, yaitu AKBP Fatul Ulum. Bapak AKBP Fatul Ulum, cuman beliau lagi ada di Konawe ya, Sulawesi ya? Ada di Kendari. Kendari ya, Kendari. Di Sulawesi Tenggara. Nah, ini Mas Solah, langsung aja berita dukanya. Tadi saya sebenarnya nggak niat sih kita ngobrol sama beliau yang satu ini. Waktu saya berhenti tadi, itu ada cerita, bener nggak teman-teman? Mas, si Luna Maya disembelih katanya. Benar nggak itu, Mas? Benar, Mas. Benar. Ini Luna Maya yang mana? Luna Maya yang asli, yang pernah dulu sempat patah tanduknya, atau ada Luna Maya yang lain? Luna Maya yang asli. Luna Maya yang asli. Memang atau? Yang asli yang ya. Luna Maya ya? Iya. Kenapa disembelih? Kan belum kelasan kurban ini. Kan emang, kan? Mungkin dari, anu ya, Mas, ya? Mungkin dari keputusan dari pihak keluarga bersama untuk memutuskan ini memang Luna Maya kayaknya udah waktunya pensiun lah. Diistirahatkan selamanya. Iya. Nah, kenapa Anda tidak milih yang sebelahnya? Ini kan dagingnya lebih banyak. ini apa ini dipersiapkan tuh nanti kurban? Ini untuk kurban kayaknya, Mas. Lebih cocok. Oh, boleh-boleh lah, boleh. Kenapa Luna Maya kita kembali ke Luna Maya lagi? Nah, kenapa Luna Maya yang dikorbankan? Apa keakhirannya kenapa? Kan sudah banyak sih prestasinya si Luna Maya ini. Iya, memang sudah banyak juga prestasi dari Luna Maya juga. Tim ini juga besar juga berkat dari sapi Luna Maya itu. Iya. Makanya tapi kan memang ada pertimbangan lain, Mas, karena memang juga kesehatannya dari sapi Luna Maya sendiri sudah agak menurun. Mulai menurun ya. Iya, kemarin infonya juga dari Bapak Anam juga kemarin bahwa sapi itu memang sedikit kakinya juga agak susah pulih kembali. Iya, susah pulih kembali, terus agak pincang lah, agak pincang. Sudah enggak ada kemungkinan untuk sembuh ya. Ya, mungkin kemungkinan ada, cuman memang dari kesepakatan keluarga lah, kan sudah dirundingkan sama-sama, kayaknya memang sudah diputuskan untuk pensiun saja kayaknya. Oh gitu. Yeah. Terus di kandang Sampang, di tempat tinggalnya Bapak Anam, ada lagi nggak satu pasang atau satu ekor di sana? Kalau, punyanya Luna Maya? Kalau untuk saat ini nggak ada. Berarti kosong dong di kosong. Sini? Kosong. Ada mungkin punya Pak Anam sendiri. Anam ya? Sendiri, Anam ya? Sendiri ya? Jadi untuk kedepannya akan difokuskan di kandang di Belega ini atau bagaimana? Atau akan Bapak Fatul Ulum akan naruh sapi juga di sana nanti belakang hari? Kedepannya rencana mungkin pasti kayaknya naruh sapi lagi. Di sana ya? Iya. Karena kondisi tempat ya mungkin ya? Kondisi tempat juga kan di sini juga tidak memungkinkan kalau semisal kita mau beli lagi kan nggak cukup juga kan. Gitu. Oh iya benar-benar. Kilat meter sekarang masih ada dua pasang berarti ya? Tiga. Tiga pasang. Tiga pasang. Yang satunya ada di kandang baru. Ya.
Kandang Barat. Oh, di Gagak Rimang. Bukan. Oh, bukan. Ada lagi kandang di. Ada lagi. Kandang tersembunyi. Kandang. Jadi di sini kan dua pasang. Satu pasang kecil ada di paman saya. Sebentar. Tadi orang sebelah ini bilang di kandang tersembunyi. Nah, ini saya malah penasaran kalau Anda bilang kandang tersembunyi. Kalau boleh tempe nih ya. Boleh tempe. Tahu apa tempe ya? Tempe tahu. Tahu. kalau itu tempatnya di mana? Kandang tersembunyi itu. Masih masuk Kecamatan Belega tapi beda desa. Beda desa. Kayaknya mau dikorek nih. Cuman satu pasang atau satu ekor? Satu pasang. Satu pasang? Iya, Mas. Pernah tampil enggak sebelumnya? Pernah tampil, pernah dikeram juga. Cuman memang belum rezeki mungkin. Belum rezeki. Oh, gitu. Kira-kira nih kan ini kan sudah diginiin teman-teman ya. Apakah maaf nih ya. Saya kebagian enggak? Cuman memastikan aja gitu. Itu ketuanya yang boleh itu Pak Bapak Anam. Mm-hmm. Jadi kita juga ini belum tentu kebagian juga, Mas. Oh ya enggak mungkin dong. Masa juragan enggak kebagian? Kan di sana juga banyak orang-orangnya juga. Siapa tahu kan mungkin dibagi-bagi di sana. Masa kok juragan enggak dapat kan enggak mungkin. Juragan yang penting. Atau memang barusan ada colek? Coba melo masian. Apa gitu sebelahnya? Saya curiga tangannya ke samping soalnya tadi. Memang ini agak dengki sedikit. Iya, kurang lebih seperti itu. Oh, jadi keputusannya kembali ke Luna Maya lagi. Tadi disembelih itu tujuannya sudah tidak memungkinkan kembali ya untuk untuk dikerap pun juga enggak bisa. Untuk dipiara pun kayaknya apa ya sudah ini ya apa istilahnya kesehatannya sudah nggak mungkin diharapkan untuk kembali karena kondisi kesehatan tambah menurun, belum kakinya lagi. Tidak bisa dipungkiri juga untuk mencari lajan dengan sapi yang besarnya seperti Luna Maya itu agak sulit juga, Mas. Karena memang kan sekarang sapi-sapi yang super-super yang besar-besar sudah nggak ada. Terus yang rata-rata mungkin yang sapi-sapi yang juara sekarang kan kelasnya kan menengah. Iya, agak tanggung-tanggung. Ya. Bisa ya tanggung-tanggung yang sekarang ini. Apa tren tahun 2023 ini sapi tanggung yang harus naik panggung sekarang? Kayaknya begitu kayaknya. Apa yang dua pasang yang besar ini mau di gitu juga nanti ke depan? Kalau ada yang minat mungkin. Bisa lah kita buka. Ya kalau yang sebelah ini saya mau beli boleh? Jangan, sudah ada yang booking. Ini dijual juga. Dua bulan lagi. Nih. Ditawarkan juga nggak bakal laku juga. Probobeng. Oh gitu, jadi keputusan keluarga mempensiunkan Luna Maya tadi, bukan hanya mempensiunkan, ya dagingnya mau dibagi-bagi dikarenakan kondisi kesehatan ya. Dan yang terakhir tadi sudah tidak memungkinkan untuk menemukan pasangan yang, kalaupun menemukan pasangan juga nggak mungkin kayak, karena kondisi apa tadi kaki ya? Kaki juga. Kaki kanan apa kiri? Kaki depan belakang, yang di belakang kayak, yang kiri. Itu kenapa? Pernah jatuh kah atau bagaimana sehingga sulit sembuh? Kayaknya memang faktor umur kayaknya atau bagaimana. Saya laporannya dari Bapak Anam tiba-tiba udah di video pincang kakinya sebelah. Agak susah buat menapakkan kaki ke tanah itu. Oh gitu. Jadi begini. Jadi agak jinjit mungkin. Iya. Pertanyaan terakhir, udah berapa lama Luna Maya? Bukan pertanyaan terakhir, pertanyaan berikutnya aja deh. Takut ada pertanyaan lagi nih. Berapa tahun Luna Maya sudah bersama tim Kilat Meteor di bawah asuhan Bapak Anam? Kepemilikan dari KBP Fatululu? 2018 itu beli kayaknya, kalau nggak salah. Kalau 2018? 2018, 2019. 2019 kan lomba presiden. 2018 lah. 2018 sudah ada di sini? Iya. Sudah berapa prestasi yang sudah diukir oleh Luna Maya? Banyak ya, lumayan banyak, ya. Banyak kayaknya, kalau Luna Maya banyak, Mas. Karena memang yang membesarkan tim ini juga Luna Maya itu. Luna Maya. Kalau kayaknya kalau nggak ada Luna Maya juga nggak sebesar itu. Nggak ada yang kenal ya, mbak tim Kilat Meteor, Luna Maya Bos sampai di ada tambahan bos dulu ya, Luna Maya Bos benar-benar. Nah untuk si Luna Maya kan apa ya istilahnya sudah selesai nih, pasti ada kenangan nih. Pertanyaan terakhir kalau ini. Kenangan dan hadiah atau event apa yang diukir oleh Luna Maya yang sampai sekarang paling berkesan lah, paling diingat? Kalau saya, Mas, ya, yang paling berkesan itu pada saat
ultahnya Sonar Muda di lapangan Jebuneh. Jebuneh, ha? Kelis. Karena di situ saya lihat itu perjuangannya Luna Maya, kan itu pada saat kita lomba itu kan hujan. Bukan hujan, kondisinya juga becek dan itu berkali-kali setiap pelepasan itu Luna Maya pasti jatuh di finish. Pasti jatuh, tapi berarti ada di Selempang putih ya, di Selempang putih banyak yang jatuh waktu itu. Ah, ya, benar-benar putih. Selalu jatuh itu pas mau sampai finish pasti jatuh. Dan itu jatuhnya mungkin kalau menurut saya ya, terbilang agak lumayan parah juga. Cuman masih enggak masih fit, masih oke okay, sampai masih okay, ya, sampai terakhir. Dan akhirnya juara? Akhirnya juara 3. Ya, juara berapa ya? Juara 3 kayaknya. 3 atas. Kayak. Juara 3 atas. Iya, 3 atas. Padahal ini kan juara 3 atas. Iya. Biasanya kan paling berkah, oh juara 1 di sini. Kenapa di juara 3-nya? Karena perjuangan tadi ya. Karena perjuangannya itu, karena saya lihat sendiri itu jatuh sampai lepas dari pengodong. Oh. Sampai tapi sampai ada lagunya ya. Jatuh bangun aku mengejar. Asik. Itu Bani ini, Mas. Kalau Mas Bari sendiri, ada salah mana? Kalau iya, saya sempat bingung nih. Kalau sama Luna Maya, kenangan itu sama nggak, Mas Bari? Iya, Mas. Apalagi pas ngalahin, kalau nggak salah itu kalau pas di Jebune terakhir ngalahin tuan rumah. Tuan rumah. Tuan Sonar Mudanya. Sonar Mudanya. Iya. Ditumbangkan di babak keberapa itu, Mas Bari? Ketiga, babak ketiga. Iya, babak ketiga. Babak ketiga. Ditumbangkan di situ tuan rumahnya. Di situ. Tapi ya, pas Sonar itu lagi larinya fit. Ya tapi cuma memang kayaknya pada saat itu memang Sonar tidak gandengan aslinya. Oh gitu, bukan yang di Piala Presiden ya berarti ya. Bukan kayaknya. Oh berarti paling berkesan dikarenakan walaupun juara tiga, yang paling berkesan ya waktu di Jebuneh karena perjuangannya si Luna Maya ini jatuh bangunnya tadi dalam kondisi fit. Walaupun jatuh akhirnya bisa merebut di posisi ketiga golongan atas. Itu yang paling berkenan. Oh gitu. Betul sekali itu. Oke lah. Oke lah kalau begitu. Ah, dagingnya udah datang. Tangan kiri. Tangan kiri. Di balik layar ini banyak bos. Rakyat-rakyatnya dari tim Luna Maya dan Kilat Meteor. Ya udah itu aja obrolan saya dengan Mas Sola selaku pemilik tim Karapan Sapi Kilat Meteor dan Luna Maya dan di sebelah kirinya juga ya adalah kenal. Siapa namanya? Mas Bari. Mas Bari. Mas Bari ini tangan kanan apa tangan kirinya ini? Yang kan tangan kiri. Kaki. Kalau kaki ada di bawah. Ya udah itu aja teman-teman obrolan saya dengan teman-teman di sebelah kiri saya. Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share dan subscribe-nya dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudada. Yo, bye-bye. Bye-bye, Doi. Bye-bye. Daging. Dapat daging. Daging lu nama.